Kanit Binmas Polsek Taman Sari Kompol Bejo mewakili Kapolsek Taman Sari AKBP Erik Frendris yang didampingi Babin Kaptipmas Polsek Taman Sari berkunjung ke rumah salah satu tokoh agama Kiai Haji Jainuddin Ali Hojali di Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat. Selain kunjungan silaturahmi, tujuan lainnya adalah memberikan bantuan santunan anak yatim yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017 nanti. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Polri dalam menjaga keutuhan NKRI khususnya di wilayah Jakarta Barat. Dilaporkan oleh Aibtu Sumarno Binmas Taman Sari Jakarta Barat, salam cerdata.